Hai semua, selamat petang. Nama saya Mr. Balkon. Terima kasih sebab support YouTube channel saya. Okay, bagi anda yang belum subscribe ataupun like, tolonglah like dan subscribe, kasih up dulu bahasa punya channel YouTube kan. Okay, peace. Okay semua sang, inilah hari ini agak mendung sudah dalam pukul 5 petang. Jadi kerja-kerja berat di kebun saya tidak bikin lah. So apa yang kamu nampak sekarang nih di belakang saya, inilah kebun nanas yang kecil sejak. Dan saya mau share tips macam mana untuk mengelakkan tupai pergi makan kamu punya buah nanas. Sayang tau, baru mau besar itu buah nanas kena serang tupai, sudah kena gigit sini sana sudah tupai. So hari ini saya akan share macam mana cara untuk mengelakkan buah nanas kena makan tupai. Oke, ini dia buah nanas yang masih kecil. Oke, sayang tau kalau dia subur-subur begini. Oke, kena makan tupai. Jadi apa yang kita boleh buat untuk mengelakkan buah nanas ini kena makan tupai? Senang saja, kita bungkus dia pakai karung pun boleh. Nah, bungkus itu buah. Kalau tidak ada karung, tidak apa, kita boleh buat. Oke, tutup itu buah nanas dengan rumput pun boleh. Oke. Kalau mau nampak lebih cantik sedikit lagi, kita tutup pakai plastik. Oke, nampak buah nanas nih semua kena tutup pakai plastik. Oke, kena tutup pakai inilah rumput-rumput yang sudah mati. Oke, nih di sini kena tutup pakai plastik saja. Jadi inilah kita punya sampah-sampah di rumah tuh yang macam plastik-plastika. Kita boleh inilah guna untuk bikin tutup. Kalau kamu ada buah nanas bolehlah. Oke, nampak nih semua kena tutup. Oke, pakai rumput yang sudah kering lah. Oke, ada lagi di sini, nanti kita akan bungkus dia lah. Oke, nampak plastik pampers pun kita boleh gunakan untuk mau pastikan itu buah nanas kena tutup dan itu tupai tidak nampak lah. Jadi sekurang-kurangnya kita dapat hasil yang optimum. Ini tips untuk penanam-penanam nanas dalam skala yang kecil macam saya lah. So diharapkan tips ini dapat membantu kita semua, nah, untuk mendapatkan hasil nanas yang lebih optimum. Oke, apa-apapun jangan lupa like dan subscribe channel YouTube saya Mr. Balkon, dan semoga tips ini dapat membantu tuan-tuan dan puan-puan semua. See you next time. Bye.